Putra pedangdut Lilis Karina berinisial RD, 15 tahun ditangkap polisi. RD ditangkap lantaran terlibat kasus dugaan pengedaran narkoba. Padahal putra Lilis Karina tersebut masih duduk di bangku sekolah menengah pertama atau SMP. RD ditangkap oleh jajaran Satuan Reserse Narkoba Polres Purwakarta atas dugaan pengedaran obat-obatan terlarang. Penangkapan RD dilakukan pada Minggu 12 Maret 2023. Kapolres Purwakarta AKBP Edward Zulkarnain mengatakan bahwa penangkapan RD merupakan hasil laporan dari masyarakat. Edward mengaku miris melihat bocah SMP sudah menjadi pengedar narkoba. Dari hasil penggeledahan, polisi berhasil mengamankan ribuan obat terlarang Obat tersebut dibelinya secara online kemudian dijual ke pembeli secara daring dan langsung Setelah penangkapan RD polisi berhasil meringkus satu lagi berinisial I 26 tahun sebagai pengedar narkotika golongan 1 jenis sabu Atas perbuatannya RD terancam pidana paling lama 10 tahun penjara sementara I terancam hukuman maksimal 15 tahun Terima kasih sudah nonton jangan lupa like Subscribe dan share, ya.